bagaimana untuk selesa dan dalam masa yang sama supaya nampaklah sedap mata memandang bila berada di rumah. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara tips-tips kecantikan daripada selebriti-selebriti dan juga perunding kecantikan yang telah pun bersama dengan kita di atas talian ketika ini. Yang pertama ini kita nak mempersilakan, nak memperkenalkan tetamu kita iaitu Faiza Ilai yang bersama dengan kita hari ini. Hello, assalamualaikum. Hai. Salam. Okey, bersama dengan Faiza kita juga ada Nadia Bryan. Apa khabar Nadia? Hai, khabar baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan apa kita juga bersama dengan? Ya, kita juga bersama perunding image Debbie Yunus. Hai Debbie. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bercuti hari ini. Ya, Hawa, saya sangat-sangat teruja kalau kita lihat ketiga-tiga tetamu kita ini yang berada di atas talian sangat-sangat berpenampilan menarik. Ini saya nak kongsikan. Ini yang antara gambar kegemaran saya daripada Instagram Faiza Ilai. Yang mana gambar ini diambil ketika selepas Faiza Ilai bangun tidur. Tak ada filter dan sebagainya, tapi inilah penampilan wajah Faiza sendiri. Okey, kita boleh mulakan dengan Faiza dululah. Faiza, kalau orang cakap kebiasaannya bergelar selebriti ini ada banyak perkara yang kita perlu titik beratkan. Namun hakikatnya bukan saja selebriti, menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang gadis dan sebagainya, saya kira kecantikan itu menjadi perkara utama kan yang kita harus titik beratkan. Kalau Faiza anggap ia satu perkara penting ataupun tidak? Okey, bila kita nak cakap pasal cantik ni dia dia subjektif tau. Cantik tu tak semestinya you have to put on makeup. Ya. Kan? Tak lalulah kalau hari-hari nak makeup kan. lebih kepada saya rasa dia lebih kepada macam kebersihan. Dia lebih kepada kebersihan. Dan kalau macam cantik pula, macam saya ada masalah. Tujuan saya kongsi gambar tu sebab saya memang ada masalah kulit dulu kan. Masa dulu saya pernah fly, as a stewardess. Lepas tu banyak pakai makeup. Lepas tu berjam-jam. Jadi bila saya dah merosakkan kulit saya sendiri, so saya cari cari dia punya solution untuk cure balik lah. Dia bukan dia sebenarnya untuk diri sendiri, bukan stress orang lain. But it's for your own satisfaction. Okay. So, Faiza juga bergelar seorang ibu, seorang isteri dan mempunyai anak-anak. Masa tu bagaimana untuk kelihatan selesa dan juga menarik di rumah? Dia tak adalah menarik sangat di rumah. Kadang-kadang macam cantik tengok ni. Kadang-kadang macam buat laki pun ada juga. Dia lebih macam macam saya cakap tadi lah. Dia sebab kalau orang yang dah berkahwin, yang ada anak dan yang berkahwin tapi yang macam tak apa tu dia yang dah ada anak ni, kalau macam nak kena pakai cantik-cantik, macam saya cakap dia tak mungkin benda tu jadi kecuali kalau macam you banyak maid atau banyak helper lah. Dia lebih kepada macam pada apa orang cakap, nampak look pleasant lah. I say look pleasant. Maksudnya tengok kita lah sakit mata memandang. Jangan macam kain buruk dengan kita pun sama bau. Bagi saya itu kan. Daripada segi pakaian, janganlah pakai baju yang macam lah, macam kalau apa suami tengok pun macam tak tahu macam mana ni. Ini tentulah. Okey. Saya suka apa yang Faiza katakan. Yang paling penting sekali sebab kita cakap tentang kecantikan ini yang konotasinya adalah berbeza-beza dan maksudnya adalah subjektif mengikut individu. Yang paling penting sekali kebersihan itu. Sebelum kita nak tanyakan kepada Nadia, kita nak tanya dulu kepada Puan Debbie Yunus. Puan Debbie, kalau kita cakap tentang kecantikan wanita ni, sebab kadang-kadang bila Faiza katakan tadi seorang ibu, kalau dia ada pembantu yang ramai, mungkin sempatlah untuk berhias, bersiap setiap masa. Tetapi bagi mereka yang sibuk menguruskan urusan rumah, pergi bekerja, balik nak tengok anak dan sebagainya, ada kalanya mereka lupa untuk menjaga diri mereka sendiri. Ini yang kita tak nak. Bagaimana caranya untuk kita nak menggalakkan golongan wanita ni untuk terus kekal cantik walau berada di rumah? Okey, kalau seperti saya sendiri ya, saya seorang ibu kan. Kalau di rumah tu memang kadang-kadang kita dah overwhelmed dengan kerja-kerja rumah, nak menguruskan rumah, menguruskan anak. Jadi kadang-kadang kita macam rasa tak perlulah nak bercantik-cantik. Tapi again, ni dengan Mak Izzah tadi, dia kata kita cantik kita selalu sakti. Yang penting bersiap. Bersiap tu maksudnya bila kita bangun tidur tu, kita mandi, kita dah tak pakai baju tidur lagi. Kita pakai ada baju yang betul-betul for day wear. Kan jadi pancik orang dalam tidur pun lebih dah bersiap daripada bangun tidur. Kadang-kadang kita tak, kita pakai lah kaftan tu satu hari.
kita biasa dengan comfort, kita pakailah comfort satu hari. So macam I sendiri, kadang-kadang PKP ni I kena bekerja dari rumah. So apa I buat, I bangun tidur, I pakai baju yang selesa. Macam contoh yang ni, dia soft, dia bukan keras macam nak pergi pejabat. Tapi at least I nak terap dekat media anak I, jangan kacau mami, mami ada work. Itu automatically minta dia, mami dah ready for work. Okey. Betul. Bila dah bersiap tu, barulah automatik secara semula jadinya naik mood kita untuk bekerja, mood positif. Dalam masa yang sama, orang sekeliling pun tahu, okey, bersiap maksudnya sedang bekerja. Baik. Okey. Okey, kepada Nadia pula. Kalau kita lihat Nadia di Instagram, memang cukup bergaya orangnya, memang cukup cantik. Tetapi, biasalah sebagai seorang selebriti pastinya perlu sentiasa bergaya, perlu bersiap. Bagaimana kalau di rumah? Apa antara rutin kecantikan Nadia di rumah? Okey, untuk Nadia selalunya, okey, sekarang kan musim PKP. Jadi, kita pelakon tak boleh syuting kan? Jadi, macam Nadia, Nadia memang... Tapi sebenarnya kalau bukan jadi pelakon pun Nadia seorang yang memang suka bersiap, suka macam betul lah macam. Okay. Jadi during PKP ni sebab Nadia ada lagi kerja-kerja macam kena review. Sambil yang sama macam Nadia memang pagi-pagi tu bangun terus kena mood. Kalau tak, kalau kita tak bersih, kita tak macam tak pakai baju yang kita suka, yang cantik, kita tak make up ke apa, Nadia rasa hari tu hari yang akan macam tak best lah. So dia start daripada pagi. Daripada pagi Nadia ambil mood dah. Buat cantik, buat rambut. Ah, memang macam tu, memang suka. Dah biasa. Nadia, Nadia mesti bangun-bangun tidur dah cantik kan? Macam Fiza lah. Tak ada. Nadia macam Nadia pagi-pagi Nadia suka kena mandi, kena siap bersih. Macam Fiza cakap, memang cantikkan ni sebenarnya adalah kebersihan sebenarnya. Kalau cantik tapi pakai baju yang tak basuh lah apalah. Nadia, kebersihan dan kecantikan tu memang seiring lah, memang penting. Dan dia memberi mood kita pada hari itu. Kalau pagi-pagi kita dah bersiap, kita dah rasa ni best, so insyaAllah satu hari tu kita okey ke. Tapi itulah kalau ada juga hari yang macam pakai pijama all day long kan, tak nak ni lah. Tapi mesti hari tu tak best. Ini berbalik juga kepada ada komen rakan kita di Instagram, katanya tak apalah kalau nak cantik kat rumah asalkan kerja rumah sihat. Siap. Dan ini saya nak tanya juga kepada Puan Debbie. Ada sesetengah wanita ni kadang-kadang bila dah jadi ibu, dia lupa untuk jadi isteri kerana dia rasa bahawa tanggungjawab itu lebih harus ditunjukkan ataupun dititik beratkan kepada anak-anak. Jadi kalau nak bersiap, nak cantik, takut tak cukup masa untuk untuk anak-anak sebab ambil masa banyak kan nak bersiap dan sebagainya. Ini pengorbanan ibu, kebiasaannya yang dilakukan oleh wanita-wanita hari ini. Tetapi ini yang kita nak kongsikan juga kepada wanita-wanita. Kenapa perlu untuk kita sayang, kita cantikkan diri kita supaya tak adalah kan kalau salam suami pagi pakai baju kelawar yang sama, suami balik petang baju kelawar sama juga lagi. Macam mana tu Puan Devi? Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, memang banyak sangat research study dah dibuat atas faktor baju dan juga color outfit kita memainkan peranan untuk mengawal emosi kita pada hari tersebut. Sebagai contoh, kadang-kadang kita sedih kan, bila kita ikutkan hati, maksudnya automatik bila kita sedih kita tak nak bersiap, ataupun bila kita penat kita tak nak bersiap. So automatically kita akan overwhelmed dengan perasaan tu sendiri, and orang di sekeliling pun boleh rasa mood sedih kita tu. So apa yang kita buat is pagi-pagi terus bersiap. We have to force ourselves. Semua benda perlukan preparation. Cuma kadang-kadang kita ambil remeh preparation untuk bersiap. Macam contohlah, kalau you nak masak, mesti you buat preparation, betul tak? Ada bahan. So at least you kena prepare dulu untuk bersiap. So bila you bersiap tu, automatically you mask the emotion. Mask emotion maksudnya walaupun you sedih hari tu, warna, elemen warna pada pakaian you boleh membangkitkan emosi yang lain dan juga spread a positive emosi sekeliling. So, apa yang terjadi? Anak you pun akan ikut emosi.
Memang cukup penting. Pemilihan warna pun termasuk dalam cara untuk nampak lebih menarik walaupun di rumah. Tetapi sekarang kan, Puan Debbie, kalau kita lihat ramai yang meeting ataupun mesyuarat atas talian dan rasa, okey, tak apalah, kita selesa-selesa kat rumah, pakaian selesa, tak kemas pun tak apa. Orang faham, rakan-rakan kerja faham ada dekat rumah. Tetapi adakah penting sebenarnya untuk kelihatan menarik dan juga penampilan pun okey apabila walaupun mesyuarat atas talian, Puan? Sangat-sangat penting sebab sekarang ni ada banyak virtual training on this topic, yang mana corporate engage I on this topic. Kalau kita tengok balik, virtual sebenarnya sangat susah untuk kita attract perhatian orang, betul tak? Kalau kita jumpa dia, lebih senang berbanding virtual. Tapi kalau virtual pas talian ni, colour you kena attract orang tu punya perhatian. That is number one. Okay. So, you kena bersiap lebih sikit. Lipstick tu kena extra sikit. Bukan sebab nak bersiap dekat rumah. Tapi untuk memberi aura positif kepada yang kita nak berkomunikasi atas talian. Sebab dekat virtual ni, kita jadi lebih pucat. Sebab tapi kalau saya kadang-kadang saya tutup tutup video tu. Maknanya tak bersiap lah tu. Kita tutup. Okey, itu apa yang diperkongsikan oleh Puan Debbie tadi. Dan mungkin ini juga nak kita tanyakan kepada Faiza. Kita ini ada cerminan kepada anak-anak kita. Sebab apabila anak-anak kita ini, terutama sekali anak perempuan kan, dia pasti mengidolakan ibunya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, perbuatan kebersihan kita ini akan menjadi orang kata contoh terbaik untuk anak-anak kita. Jadi Faiza sendiri, kalau kita tengok di laman sesama Instagram, kadang-kadang kalau Faiza pakai baju biru, anak pun pakai baju biru dan sebagainya kan. Bersiap bersama-sama. Ya, jadi bagaimana sebenarnya perkara ini, cantik ini memang subjektif, tetapi ia perlu dititik beratkan seawal anak kita kecil lagi sebenarnya di rumah. Faiza. Okay, saya kan, saya ada masalah OCD. Berhasil OCD bukan perfectionist. Maksudnya saya punya OCD ni di peringkat yang agak membimbangkan lah. Maksudnya daripada segi kebersihan, saya ada satu pantang. So jadi bila anak-anak pun dia terikut benda tu. Jadi anak-anak pun kat rumah bersiap. Saya pun tak faham dia nak pergi mana. Tapi dia pakai gaun semua, nak kan? Pakai dress panjang kan. Nak pergi mana ni kan? Kita pula tanya dia, bukan dia tanya dia nak pergi mana ni. Saja duduk rumah, jadi dia dah kebiasaan tu. Lepas tu lagi satu, saya tak setuju bila orang satu cakap macam ada duit, boleh lah. Macam itu statement tak betul tu. Itu kan soal ada duit ke tak ada duit. Takkan tak boleh sabun buku satu harga, dua tiga ringgit je nak sabun mandi, you know. Saya cakap tak, macam dia kena letak effort. Dia bukan soal duit sekarang ni. Ini bila kita cakap pasal soal kecantikan ni, bukan soal duit. Termasuklah pemakanan kita. Sebenarnya kalau nak ikutkan segala benda, kalau macam kita nak like asyik nak tampil pleasant lah. Bila orang tengok kita sedap mata memandang. Bukannya nak kena pakai make up tebal 18 inci tak. Sebab saya pun memang jarang make up. Saya jarang sangat make up. Tama-tama sekarang dah kurang dah berlakon. Lagilah jarang make up. Jadi memang saya hanya kat rumah, saya hanya perlu jaga kebersihan, jaga kulit supaya dia tak adalah terkena ataupun selalu pakai sunblock. Sebab kadang-kadang kalau kita masak apa semua kan. Jadi saya jaga benda tu je. So tak ada istilah yang macam bolehlah sembang kalau ada duit. Ini bukan pasal duit. Ini saya memang tak setuju. Selalu sangat orang cakap benda ni. It has nothing to do with money. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Ini diri sendiri. Kebersihan kena jaga. Kan? Ada je kita nampak orang tu cantik, tapi bukannya kaya pun biasa. Okey. Saya diri sendiri. Saya bersetuju. Atau nak dengan tak nak je. Betul tu. Dan saya kira saya bersetuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Faiza ini. Tapi kalau kita lihat di laman sesawang Facebook kita ni, ada banyak juga komen-komen kan yang mengatakan betul lah, kalau ada duit memang boleh jadi cantik. Tetapi itu yang disangkal oleh Faiza tadi. Sebenarnya bukan sebab duit, Hawa. Tapi orang kata semangat kita ataupun kesungguhan kita. Sebab cantik ni bukan sekadar alat solekan ataupun apa pakaian dan sebagainya. Bukan tetapi, jenama. Ya, tetapi ia juga boleh dikaitkan dengan apa saja yang boleh kita jadikan barangan di sekeliling kita ini sebagai alatan untuk kesihatan. Contoh seperti Nadia Bryan yang menitik beratkan kecantikannya melalui senaman. Betul tak Nadia? Senaman ni kita boleh buat sendiri je kat rumah kan? Tak perlu pun kita bajet yang besar dan sebagainya. Apa antara senaman mudah yang biasa Nadia lakukan kalau dekat rumah tu?
Okey, Nadia memang sekarang ni macam menitik beratkan macam senaman lah. Sebab saya percaya kecantikan ni mula daripada dalaman. Macam bila kita sihat, kita perlu ni detox. Dan lagi satu sebenarnya, macam Nadia suka tengok, dia percaya yang makeup yang 10 minutes. Dan sekarang kan banyak video-video tutorial. Okey, ramai kat luar sana yang macam okey nak makeup kat rumah tapi ambil masa yang lama. Sebenarnya ada je macam kita boleh check dekat YouTube ke apa, check apa cara makeup 5 minit ke, ada 5 minute makeup lah, 10 minutes makeup lah. So dari situ pun kita boleh belajar. Dan video dan juga senaman tu lah. Senaman memang tak payah keluar pun tak apa. Sekarang boleh tengok video YouTube, buat je di rumah. Dan bila kita bersenam, kita akan lagi semangat. Kita pun rasa macam, rasa best lah sebab PKP ni duduk rumah je daripada tak buat apa-apa. Kita bersenam dan hidup yang lebih sihat dan lebih cantik. Dan kita cantikkan diri kita. Apa, cantik tu lah, cantik ni dia subjektif kan, dia bukannya cantik you kena make up tebal, kan? Tapi cantik tu keseluruhan orang tengok. Cantik je dia. Ya, betul. Cantik bukan saja di luaran. Semuanya datang dari dalam juga. Kalau cantik di dalam, maka cantik jugalah di luar. Puan Debbie, ramai juga yang rasa masa, memang perlu masa yang lebih untuk bersiap. Tetapi pada penghujung perbincangan kita, dia boleh Puan Debbie kongsikan. Jangan jadikan tak cukup masa alasan untuk tidak bersiap walaupun di rumah. Ya, betul. Saya memang dapat banyak sangat feedback yang kata I dah ada anak ramai, I nak kena video traffic, I nak kena urus rumah, so I kekurangan masa. Sebenarnya masa ni kita plan. Semua orang in this world ada 24 jam. We have equal time. So kalau ada yang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? It's all about kita jadikan itu priority ke tak. Dan kalau benda tu dah sebati dengan kita, benda tu will get faster. Kalau you dah biasa, it will get faster. So for example lah, kita biasakan dengan wardrobe. Kemas wardrobe kita, setiap minggu kita susun wardrobe. So kita tak tend pakai baju yang sama. Natural human being, kita akan suka pakai baju favourite kita. So banyak-banyak baju betul. Belilah 20 kali pun. Sebab dia ada bagi tahu my client, apa kata you sedekahkan je lah baju tu. Supaya you dah tak pakai dah baju tu. So kita susun. Kita susun and then always make a priority. Untuk bila kita nak masak, kita siapkan bahan. Baiklah. Juga, kalau kita nak pakai baju, kita fikir dulu nak pakai baju apa. Okey, Puan Debbie. Terima kasih banyak-banyak di atas tips itu tadi. Kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nadia dan juga Faiza yang sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang tips dan juga pengertian tentang topik kita hari ini berkaitan cantik duduk rumah ini. Kalau kita cakap tentang cantik duduk rumah ini, bukan bermaksud solekan, pakaian berjenama dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk kita seimbangkan antara penjagaan kebersihan dan juga kecantikan diri kita itu, Hawa. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Faiza, Nadia dan juga Debbie. Terima kasih atas perkongsian bersama penonton Wanita hari ini. Harap kita dapat jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam.